Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan sertifikat tanah kepada warga sebanyak 10.172 bidang. Penyerahan yang dilakukan di Geraha Citramas, kawasan industri Kabil Batam ini dihadiri sebanyak 3.000 warga yang berasal dari 7 kabupaten dan kota sekepri. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah sertifikat yang diterbitkan melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL. Sedangkan, sebanyak 9 sertifikat adalah sertifikasi lahan barang milik negara melalui Polres Karimun dan 2 sertifikat melalui Polres Tanjung Pinang. Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Kepri, Asnawati, mengatakan hingga akhir tahun 2018 ini, sertifikat tanah yang sudah diterbitkan melalui program PTSL adalah sebanyak 61.135 bidang, dari target sebanyak 89.800 bidang di wilayah Kepri. Sedangkan untuk peta bidang telah dioptimalisasi dari target 110.000 menjadi 120.100 bidang. Dengan hari ini sejumlah 61.135 bidang. Dari target? Dari target 89.800 bidang. Berarti 30%? Sudah 67,25%. Hampir 70%. Itu kendalanya apa? Kendalanya sebagian besar masyarakat tidak berada di tempat dan topografi wilayah. Jadi faktor alam juga itu kendala. Kawasan hutan juga. Selesai dulu itu daerah mana Bu yang lebih cepat? Kota Batam. Warga Kafling Senjulung, Kota Batam, Purwanto, yang merupakan salah seorang warga penerima sertifikat tanah melalui program PTSL, mengungkapkan terima kasihnya kepada pemerintah yang telah memberikan secara gratis dan mempermudah pengurusan sertifikat tanahnya. Menurutnya, selama ini pengurusan sertifikat tanah sangat susah dan membutuhkan biaya yang lumayan. Sebenarnya kemarin mau mengurus ya kan, mungkin agak susah. Dengan program ini, alhamdulillah dipermudah, cepat. Gratis. Saya mewakili masyarakat Batam. Kami berterima kasih atas program-program ini. Semoga berkelanjutan kemudian hari. Melalui program PTSL, Presiden telah menargetkan penerbitan sertifikat tanah gratis sebanyak 7 juta bidang secara nasional pada tahun 2018 ini. Paling lambat, hingga tahun 2025, seluruh tanah di wilayah Indonesia harus sudah bersertifikat. Program ini dilakukan untuk mengatasi konflik agraria yang sering terjadi, juga untuk membantu masyarakat agar bisa mengagunkan tanahnya kepada lembaga-lembaga finansial. Dari Batam ke Pulau Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, salam Tribrata.